Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke guys ya, kembali lagi di gue channelku, Nafa Adrian. Dan nego nego konten kali ini, alhamdulillah. Lur yo, iki aku lagi kumpul ambek dulur-dulur kabeh. Iki anak songko Pagar Nusa, ambek songko Kerasakti juga. Iki temane ngene mas. Meskipun beda-beda perguruan, tapi tetap seduluran. Nah, iki pertama, iki yo secara tidak sengaja lur yo, aku moro rene nego nego Taman Jati, kepetok ambek dulur-dulur iki. Iki songko Putih mas. Saking Purwosari, jenenge Dion dari Purwosari iki, Mas. Rohman. Rohman dari Purwosari. Wes suwi Mas ning ngono. Dereng. Sing iki jenenge Mas Habib. Habib iki kancaku guys ya. Guri iku ana pendekar sangar dhewe kuwi. Dian ambek Dika. Ngeri. Pendekar kabeh. Iki pokoknya ini mas, apa sharing-sharing ini kan anak telu perguruan RSLT, IKSP, BPN. Jadi ini ya, jalur pendapatan ini, kita mau jawab lo Yan. Iya, siap. Mau jawab, ini iki. Jadi, ini gue pandangan masyarakat ki, silat ki, wes kita LE ngono mas. Jadi rusuh, kok rusuh terus ngono mas. Ini cara ngono pendapatnya sampean ya mas. Pernah kan, masyarakat kan ngomong ini, lah rasa melu silat biring silat lagi nih gue tengah jalan mari pawe rusuh berbagai uang cara mana pandangannya sama lagi bi nak misalnya nak masyarakat saya ngomong lo mungkin Mas Habib bisa ngekay penjelasan saya Mas Habib untuk dari saya ya Mas untuk dari saya kan enggak selamanya itu pencak silat membuat rusuh membuat umat itu tergantung pribadi masing-masing Mas ya terus nah, kayak ada si game pencak silat kan itu dari berbagai pencak silat ada SH, ada PN, ada Prasakti dan yang lain-lain kan jadi tergantung pribadi itu hanya oknum-oknum saja yang memperusak pencak silat itu berarti kalau menurut saya pribadi mas oke, okay. Nah, menurut Mas Habib sama Mas Dian berarti oknum-oknum itu ya? Iya nah ini Mas Rahman iya, sami lawan nggak boleh, nggak boleh bodoh, aku ini liat boleh pendapat liat iki asli Purwosari kan, Bos? Nggih, asli Purwosari lho, ya. Dadi ya sing iki nek wong-wong nyawang kaya apa jenenge silat IKSPI, PN, PSDT, bentrok terus. Nek ning gone kamu suka nek ngono. Asline ya kabeh iki padha-padha melestarikan budaya ning Indonesia. Dadi ya misale enek wong sing beranggapan bahwa silat kuwi rusuh ngene-ngene beda di opo. Biarkanlah wong sing ngomong ngono kuwi biarno wae. Soale durung ngerti sisi positifnya juga sih. Pandangan masyarakat ngono lho ya. Iki aku Petrus Tato. Iki Mas, kan beda-beda perguruan. Petako bedane iki cara mono nek IKSPI, PN, UPSRT kok dijawab ben ning perguruan yang di dhewe. Pertama sing kene di maju di. Tako iki kok. Sama Mas Dion sih. Nek latih melu PN iki cara mono tingkatane iki enak piro Mas? Soalnya aku yo dari PSRT pengen ngerti lah. Iki bukane tanya tentang pribadi atau privasi sharing umum jadi pertanyaan umum nah ini gue PNDW itu tingkatannya enak piro ya mas cara mono enak sabu opo kali awal dari awal sampai dari tingkat dasar misalnya nek PSLT kan ono sabu apa capol polos terus jambon hijau putih nek songko PNDW ya kecil sama langsung besar kali berarti dua apa hijau kabeh hijau kecil atau hijau besar nek nah hijau kecil ini biasanya perang ulan mas anu tergantung materi ini niku tergantung materi ini oh. Tapi paling suwe niku biasanya latihannya perang tahun mas nek soko sabuk cilik ngono ku paling gak ge setahunan tapi nek wis sabuk gede kok misalnya iki sabuk iki sabuk gede mas ya nggih mung dicet tetep latihan apa cuma nglatih tok iya ngelas materi tok ya berarti nah ning gune SD kan enek warga tingkat 1 tingkat 2 tingkat 3 ning gune PN lah tingkatannya selek berapa mas apa tingkat 1 tingkat 2 nek KSP ya juga ngono ya KSP ya KSP kan juga tingkat 1 biru tingkat 2 merah tingkat 3 merah strip mas ya nah ning PNDB mas ya ini kok anu sabu kecil langsung sesabu besar jadi warga kayak warga ini kok buatan nonton tingkatannya mulai buatan jadi semua sami gitu mas iya pusatnya nih gue Kediri mas iya pusatnya nih gue Kediri aku pian nih gue Kediri setahun ya setahun ya ngerti lah cara mana nih gue kono ini
walah jadi tugu sing paling akeh tugu PN. Soalnya memang pusatnya sing kono. Pendirine Abah Pemaksum. Nggih. Hmm. Nah. Terus iki Dika, Redik. Takok iki aku jendelek ae iki. Aku iki malah jendelek. Gene. Oke, nah. Ya. Nah, ngene piye le? Kurang ulang latihane? Telu. Terus Sabu ireng berang ulang. Tergantung. Sabu ireng terus kuning, biru, abang. Berarti siswa iki sabune nek loro. Iya. Ireng ambek kuning. Lah nek sing seragam putih iki piye? Iki siswa. Siswa. Berarti nek seragam ireng yo iku yo. Warga guys yo. Ngeri. Iki nek sok wis dhewe. Ayo Mas Dian jelasno, Mas. Nek dari SS sendiri mulai dari dasar kah? Dari dasar mulai kita latihan tanpa sabuk, Mas. Jadi cuma seragam polos biasa hitam. Terus sebulan dua bulan baru tes kenaikan sabuk polos. Dari sabuk polos 2 bulan 3 bulan baru sabuk jambon, Mas. Pink. Nggih. Habis niku 2 bulan 3 bulan lagi sabuk hijau. Habis sabuk hijau terus sabuk putih kecil, Mas. Sabuk putih kecil itu kayak mengulas materi-materi, mempersiapkan, mematangkan untuk menjadi calon warga yang baik. Jadi total kira-kira hampir 1 tahun. Setahun. Siap. Nasaiki. Bian soalnya beda tahun bian zamanku bian kan aku rong telulas iki bian latihane jek 3 tahun 4 tahun. Nggih, 2 tahun lah. Nasaiki mergo yo alame koyo ngene dadi yo setahun cukup. Tapi yo tetep kudu mateng. Kene yo nek dulu-dulu juga iki masin jenenge sapa, Mas? Salam Mas. Mas. Namane sapa? Hah? Patrick. Wah. Iki asli Purwosari, Mas. Nggih. Oh, iki berarti sing iki, sing mandu murine, Mas. Iki mau nek lagi hunting-hunting foto, guys. Iki Mas sapa isine? Roni. Songko Purwosari juga, Mas. Sopo songo kene? Iki enak sing asli Cepu, ya, Mas. Boten enten. Iki Purwosari, Mas, sampean. Nggih. Lha iki mbake? Purwosari. Purwosari juga. Ngeri. Duh, mau di kafe, Mas. Duh golek mangan. Nggih. Wis ngeri. Wis pokoke iku Mas, sharing tok iki ya, gak apa ya. Dadi ya wis pokoke seduluran ya. Iki ning kene iki jare pe diajak sambung seduluran Dian iki, Mas. Ning kene ayo. Iki lho, Mas Rawan ayo. Gak apa. Dian. Yo. Kali, Mas. Yo. Tunggu nggih. Monggo.
Umat. Jadi ini tadi sambung persaudaraan antara PSHT dan Pagar Nusa. Ikas Pai, ayo. Ayo Dik. Lho, saya kok. Di Roman mau. Ayo naik kok. Kau pas, ayo be aku. Santai. Seduluran guys ya, Hati. Oke, sing ngene. Sambung seduluran. Edik. Ini mau Mas. Sini Mas, sini Mas. Ki mau orang sambung nih, guys. Jadi ini loh ya. Tujuane dari kota iki untuk mempererat tali seduluran seluruh perguruan silat di Indonesia. Memecahkan itu Mas, isu-isu yang beredar di Cepu. Kalau PSHT itu enggak takut sama warga-warga lain. Itu salah Mas, itu